cetak gol, PSG auto menang. Salah satu partai Liga Champions malam tadi mempertemukan partai antara Maccabi Haifa berhadapan dengan Paris Saint-Germain. Meski menurunkan para pemain bintangnya, Paris Saint-Germain sempat kesulitan membongkar pertahanan dari Maccabi Haifa. Alih-alih mampu mencetakkan gol ke gawang Maccabi Haifa, Paris Saint-Germain malah sempat tertinggal 1-0 dari Maccabi Haifa. Atas Maccabi Haifa, PSG akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-37 melalui gol yang diciptakan oleh Lionel Messi dari assist yang diberikan oleh Kylian Mbappe. Pada lanjutan babak kedua, PSG akhirnya mampu unggul 2-1 atas Maccabi Haifa melalui gol yang diciptakan oleh Kylian Mbappe yang kali ini diberikan assist oleh Lionel Messi. Trio MNM pada laga ini memang tampil apik. Setelah Lionel Messi dan juga Kylian Mbappe mampu mencetakkan gol, Neymar Junior tidak ketinggalan. Neymar akhirnya mampu mencetakkan gol bagi PSG pada menit ke-83. Berawal dari umpan jauh yang diberikan oleh Marco Verratti, Neymar berhasil menyelesaikan peluang yang didapatkannya di depan gawang melalui tendangan kaki kiri dan bersarang ke gawang dari Maccabi Haifa. Dengan kemenangan 2-0 atas Maccabi Haifa, PSG berhak menjadi juara grup H sementara dengan poin 6, diikuti oleh Benfica di peringkat kedua dengan poin 6. Sementara itu Juventus berada di peringkat ketiga dengan poin 0. Haaland kembali cetak gol, Manchester City menang atas Dortmund. Manchester City menjamu Borussia Dortmund dalam lanjutan Liga Champions malam tadi. Pada partai ini, Borussia Dortmund sempat unggul 1-0 atas Manchester City melalui gol yang dicetakkan oleh Jude Bellingham. Tertinggal 1-0, Manchester City akhirnya mampu menyamakan kedudukan melalui gol yang diciptakan oleh John Stones. Erling Haaland kembali mencuri panggung pada laga ini setelah mampu menciptakan gol unik pada laga ini. Menerima operan manis melalui bola efek yang diberikan oleh João Cancelo, Erling Haaland akhirnya mampu menciptakan gol kedua pada partai ini bagi Manchester City melalui tendangan kaki kirinya. Tambahan satu gol bagi Erling Haaland mempertegas posisinya sebagai pemain yang paling banyak mencetakkan gol di Liga Champions. Erling Haaland memang tercatat sebagai pemain muda yang konsisten mencetakkan gol di Liga Champions, mulai dari klub lamanya yaitu Borussia Dortmund hingga berlanjut di Manchester City. Di musim ini Erling Haaland memang tampil gemilang. Bersama Manchester City, Haaland berhasil menciptakan gol di Liga Inggris dan juga di Liga Champions. Khusus di Liga Inggris, Erling Haaland saat ini tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sementara dengan 11 golnya.